sekali lagi 0733 3379 10. Sementara kita nanti ya kita telefon masuk. Ya, ya. Marilah kita pergi kepada Nisfu Syakban. Setelah mana banyak dah dengar setengah-setengah kampung dah buat baca Yasin, setengah kampung buat baca Kulhu, setengah kampung bermacam-macam ceramah lah. Tapi mata benar tu setengah-setengah orang mata bida'ah. Bida'ah orang mata. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Ya, ya. Silakan. Begitulah dah, dah dengar lebih kurang dah. Dah ada jenis masyarakat ni dah. Ya, ya. Yang utamanya tempat kita ni dah berpunya dengan masalah autonomi. Ya, ya, ya. Nah, yang keduanya asas ekonomi Islam. Dan yang ketiganya pintu ASEAN. Siapa kata orang kita buat persiapan di hari ni? Yeah. Kalau gitu, kita kampung ni kadang-kadang tepat tu nampak tu tak ada, tak ada bunyi gapo. Yeah. Semata-mata senya habislah kita usaha nak jadi apa ni, mau pakat di dalam masyarakat kita ni untuk membina tiga-tiga tu bergerak bersama. Nah, inilah nak we orang-orang kita pakat akak mikir. Ya. Dengar tak tu? Dengar, ya. Nak we orang kita pakat akak mikir deh. Kita pakat ubahkan nasib kita di dalam tiga wilayah ni. Ya. Yang pentingnya lebih-lebih lagi nya pintu ASEAN ni di kawasan kita ni adalah bom yang bertuah. Apabila buka pintu ASEAN tu, yeah, kita sini tu mesti kena jadi pintu gerbang. Yeah. Sebab apa yang boleh jadi pintu gerbang? Sebab jadi jalan. Yeah. Kita kira ambil di Vietnam, di Kemboja, di Laos, Vietnam, itu Burma. Terbang SES diri kalau nak turun mari ke Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, ia kena lalu kot kita. Lalu kot kita. Ya. Kalau kawasan darat. Ya. Tapi kalau orang nak jalan tu tak pasti dah kena jalan dengan kapal tubuh. Hak tu jarak dah. Ya, ya. Hak tu sebab kita kalau tak ada buat persiapan ke apa, tak ada cadangan ke apa tu, ya amat rugilah. Hmm. Bagi umat Islam kita tiga wilayah ni. Begitu juga orang Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia kalau nak naik ke utara ni pun kena lalu ke tengah juga. Dan pintu ASEAN ni akan maju. Dan seterusnya untuk apa ni, merantau ASEAN kita lah. Ya, ya, merantau. Dan laginya saya ada maklumat dah benar tak benar tu wallahualam, kerana dia hibur-hibur di learning tu dia panggil tu ASEAN Block C, ASEAN Plus 4. Ya. Ah ya, macam mana? Tapi ada juga apa ni, doktor ni kita duk royak kata mungkin akan jadi ASEAN Block C. Iaitu akan tambah Rusia, China, yeah, dan Jepun. Ya. Dalam masa depan ni. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah dalam pengusyarat tamu, dalam bekas kodak kata di hari ini kodak ASEAN 10 negara saja. Dan di hari ini pun dalam ASEAN diri pun ya ada dah dalam ikat teh wak hubungan dengan kita ada negara ASEAN Plus 3 ataupun ASEAN Buok Sam ataupun ASEAN Buok Hok. Dan supaya ayah ataupun abe hok we pengusyaran akan lahir ASEAN Plus 7 ataupun ASEAN Buat 7. Waktu masa depan lagi. Insya-Allah dah kalau kita ada masa peluang tu kita nak kecek dalam asasilah tu ASEAN ning timo tubuh ASEAN ning asasilah mari lagu mano sampai di hari ini lebih kurang berapa tahun dah. Berpuluh-puluh tahun dah, bukan sekadar 4-5 tahun dah ASEAN lahir ni. Itu satu lagi yang abel yang sangat itu tempat kita ni jadi akan jadi pusat. Ini saja nampak juga sebabnya panggil tu semua sini ni pakai nak turun
maka nak turun di tiga wilayah ni. Ya, ya. Dia panggil tempat dia tempat tengah, pusat lah. Ya. Seterusnya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Silakan. Tempat kita ni nak buka masalah boleh. Ya. Ya, tapi pakat becil suara ramai-ramai ke apa. Ya, ya. Dia masalah dia jadi. Kan cakap saya dapat tanya dia. Ya. Dia hok-hok berhenti juga karo. Pukul ramai dengan hujung kaleng. Ngambil nama. Orang kapal duk mati. Ya. Dia hok tu sangka tu. Pukul ramai hujung kaleng. Mek nama. Orang kapal. Hujung kaleng tu yang nanti tulis. Mek komung kan. Aha. Tu hodok-hodok jalan tiga wilayah kita ni dalam ni. Ya. Dia jalan kapal mek nama. Mek po. Orang duk lemah tangga tu pun. Mari duk peksa. Duk mek nama tu. Tanya peksa. Dalam rumah ni duk apa orang. Duk kita kapal. Pas apa? Dia kena kecik komung dia apa? Ya. Kalau nak turut kamu sungguh, pasal apa? Dia mau duduk malam toh tu. Ya, ya. Ni, hot rakyat tak terbaca ni. Ya, ya. Terima tapi kasih. Tapi dia dah ni sekat timbul rekaman sejala serekat ni jadi duduk suara duduk pok. Yuk. Ni tak nampak kawan sekolah dulu lah. Terima kasih. Bukan sekadar jendela masyarakat saja. Ada lagi organisasi lain lagi kah? Yolah, pehelah. Ya. Tapi lelah ni kak, oh, hotel duduk jadi. Hot mana, hot duduk dekati, hot tu lah. Hot tu tak, oh. Lalu suruh oboto, bakal kat soro lah. Oboto tu naik oboto, walau oboto tu bicik dia. Ya. Terima kasih dah. Putuh saning. Jadi kata masalahnya ada harumik gambar agapo. Salah satu adalah membuat jadi faktor. Ataupun jadi ngengkai buat we masalah tempat tempat kita tu masih lagi duk kekal. Panjang lagi dah. Dalam hal tu tak lahir. Sebuah pahamnya, sepahaman sesama rakyat diri dan pihak KJM. Tapi saya terasa nak kita bicara tengok lah. Bicara tengok, kita bicara. Misalnya apa masalahnya kata gambar hujung kala dan ambil nama. Pajikanlah kalau kita ambil je ratik boleh ke tak? Waktu dalam hati ni ya masalah itu lalu tu penting bagi kita dalam untuk mengangkat taraf dia ni. Kita rakyat kita nak buka mindar. Kita nak susung dalam kekuatan kita. Khususnya dalam kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan lain-lain lagi. Demi apa? Demi untuk kita nak ada kekuatan. Jadi kalau kita pandai, kita ada kesedaran, kita ada kebolehan dan kita ada kemampuan dalam untuk nak jaga kita sendiri, dalam kita nak jaga masyarakat kita sendiri. Benar ayah-ayah duk sebut ataupun abah duk so saat ni, ia akan lahir. Dia ni sekadar kata jendela masyarakat dan peguam Islam duk kecek dan organisasi lain lagi itu duk kecek tak ada. Deh, ya kan? Banyak lagi khususnya orang duk mik tepat sebuah pengusyara kata tepat-tepat awoto ataupun untuk nebel tu email apa kena pakak-pakak suara dalam hal ni. Kena pakak-pakak kecek. Bagi kita satu orang rakyat duk dalam perlembagaan unik-unik demokrasi gapo tak hak bagi kita ada. Deh, kita banyak kita tahu dalam hal tugas. Kita bukan sekadar atau kita tahu dalam hal tugas dan kita laksanakan tugas kita salah satu warga negara Thai saja. Kita kena dapat tahu kata apabila kita jadi satu warga negara Thai ni gapo hak bagi kita. Dan pegawai negara Thai ataupun pegawai kerajaan pun kena beri penjelasan dan memberi kehormatan apabila kita adalah satu warga negara. Tak lain tak bukan nak buat nyanyo, nak buat karut, nak buat torture, nak buat zalim tak boleh. Tak boleh. Atas rasa hak asasi peri kemanusiaan. Bukan ya tak tersakat bagi siapa saja kulit hitam, putih, kuning, hijau apa tak tersakat. Semua tu dapat ada kebebasan, semua tu akan dapat kesamaan setiap orang. Setiap orang ada kesamaan elako. Lalu itu kita kena bakat kena hormat menghormati dalam hidup masyarakat yang, kita. Yang pentingnya kita kena kita diri katanya kita ni memahami segi unik-unik setara mana. Yo dalam hal ni meliputi setiap bidang. Nah, khususnya dalam kalau duk kecek dalam pak temu tu yang penting sekali dia hari ni agak tu dalam ha unik-unik dalam hak asasi perlulah bagi kita semua tu kena ambil tepat supaya Abang Mahmud duk ayat sat ni. Janganlah kita harap kata demo nak tolong kita weh. Kita kena tolong diri kita dulu. Tohai tengok situ dulu. Tengok atau kita ni tunggu akhir tarah kita tak. Kita pergi cari tak ilmu tu. Hanya nanti nak terima ukawi ini bagi kita salah lah. Kalau kita tak ada ideologi atau cara fikir macam tu, saya tahu kita akan susah lagi lah.
Yeah. Ini panggil kita nak tambahkan ilmu kita yang mana kita kurang, kita tambah segi ilmu unik, ilmu perimanusiaan dan lain lagi. Ya. Yeah. Ha. Okey dah. Lepas tu terima kasih banyak-banyak kepada ayah ya dan ibu. Jadi masa pun dah dah cukup, maka bagi kami ni kalau silap salah minta maaf, dan insyaallah dah dalam masa depan kita jumpa pula pada minggu depan hari Khamis Malam Jumaat dalam ruang jendela masyarakat bersama dengan pihak kami, dan insyaallah kita akan terus jikalau ayah-ayah dan ibu-ibu ada pengesyuran tambah boleh bersama dalam tukar fikrah dalam ruang jendela masyarakat, maka sekat ni saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.